Dapatkan produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Lovers Indonesia kembali bersama Mabok Nisan, YouTuber paling keren dan nusantara untuk channel YouTube dunia anjing. Kita ditemani oleh Putra Tendrable. Oke, sekarang kita berada di Sleepy, di salah satu kennel pitbull, anjing pitbull, karena kemarin ada kejadian asok engpang digigit anjing pitbull. Nah, sekarang kita mau minta pendapat dari pemilik dan breeder pitbull ya. Karena kita lagi di parkiran, pengen ngetes kalau orang masuk ke area anjingnya, apakah anjingnya itu akan diam saja atau akan menggonggong? Tolong kameramen, kalau lagi kameramen diam aja ya. Ini tugasnya host. Oh iya, Pak. Oke? Ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Apa anjingnya? Udah mulai gonggong. Dengan Ko Henry sama Cici siapa ini? Cipera. Cipera. Kita mau minta pendapat soal pitbull. Ya. Ngobrol di mana nih? Ya, tempat kemarin deh. Kemarin ya, ayo. Cut dulu. Bawa dogi coba aja. Boleh, mau bawa apa? Ya, bisa di-cut gitu. Jangan lama durasinya, Om. Biar dapat iklan banyak. Iya. Nah, kenapa penonton netizen Dog Lovers mesti nonton iklan kita? Karena iklan itu membiayai pembuatan vlog ya. Jadi kalau mau nonton tentang informasi, mendapat informasi tentang anjing, nonton iklannya. Informasi vlog anjingnya jangan ditonton, nggak apa-apa. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Ini pitbull kok? Pitbull kok? Gigit ya? Enggak, kalau gigit mah udah ekspresinya pasti beda. Beda ya? Beda udah. Tapi yang kemarin katanya nggak ada ekspresi kok. Jadi begitu dia angkat tangan, langsung dihantem. Ya, kalau saya udah ngikutin juga beritanya dan lihat. Pertama, rasa trauma itu pasti ada ya. Ya mungkin cara ngedidiknya atau ngerawatnya itu yang bikin dia itu terpendam. Akhirnya meledak. Jadi bom waktu. Terpendam. Ya, bom waktu. Jadi itu yang kayak begitu gitu, pengaruh gitu. Diam, tiba-tiba bisa langsung bak. Ya, bisa. Karena ya begitu tadi, dia sudah dendam, sudah nah, cuman gini loh. Oh, masalahnya kan ya. Anak buahnya yang melakukan. Ya. Kenapa yang digigit itu pertama anaknya ya. Sama pemiliknya. Kalau seperti itu ke siapapun pasti bisa jadi. Bisa. Termasuk ke si owner. Owner. Kalau apalagi touch dan feel-nya itu kurang ya. Interaksinya langsung itu kan kita harus setiap hari. Harus setiap hari pegang-pegang, main ada pegang kita, touch-nya seperti ini, feel ke kita. Mereka ini instingnya kan tinggi sekali ke kita. Kita lagi emosional seperti apa, mereka tahu. Tapi kita kok, lagi happy, kita itu lagi anjing tahu. Lahir di tangannya si Asok Empang itu. Ya. Nah, lalu katanya dia sering ke farm. Ya. Itu sering digendong-gendong, dipeluk-peluk gitu loh. Nah, itu kok ada kemungkinan. Ini kita ngobrol, karena gini, banyak isunya tuh anjing itu ada anjing pitbull. Tapi kan ternyata iya. Deh penjelasannya Asok Empang itu kan bukan pitbull, yeah. Ada turunan pitbullnya. Yeah. Nah, cuman buat kelirin masalah pasti banyak pemilik pitbull juga, ya peternak yeah. Pitbull juga, pehobi pitbull kepengen ada klarifikasi gitu loh. Kalau pitbull itu nggak image-nya nggak jelek gitu, yeah. Ya kan? Makanya gue langsung ke tempat lo, pengen tahu penjelasannya gimana gitu loh. Nah, lalu cara mengatasi supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Gini. Pitbull mau, sebenarnya setiap anjing sih, mau kita arahkan kemana itu bisa. Mau arahkan dia jadi galak bisa. Mau jadi friendly, keluarga, family itu bisa. Tergantung kita arahkannya. Seperti tadi saya bilang, kalau dari kecil yang udah kita ajarin galak nih, mainin bambu, kasih emosional, kasih dia
pemacu ininya itu jadi. Jadi. Ya. Jadi. Semua di sini pun bisa jadi. Itu ada bisa waktunya jadi. Ya maksudnya. Ada waktunya. Jadi begitu dia dewasa gitu ya. Ada dewasa pasti jadi. Nah itu sebilang seperti belum waktu dia belum berani dia ngumpulin kayaknya begitu sekali bisa masuk tenang gigit orang dan bisa berani attack terus. Pasti terus karena dia masih ada dendam dan trauma dia kan daripada yeah. Gua dipukul dulu mendingan gua gigit dulu itu udah pasti dia pasti otomatis. Nah buat cegahnya kok jadi misalkan kita nggak tahu pegawai kita melakukan apa gitu loh yeah. Nah itu biar dia nggak gigit kita gimana gitu. Nah, kalau seperti itu memang udah kita harus diarahkan nggak bisa ya nggak boleh. Saya dulu pernah satu yang UKC itu buas sekali. UKC itu maksudnya apa? Yang tipe ini kan ya ADBA itu kan yang fighter. Yang UKC ini yang kalem segala macam. Yang UKC ada yang buas. Buas karena dari kecil kita mainin bambu, main segala macam. Emang itu waktu tahun 98 itu kan maunya orang nyarinya anjing galak. Dari kecil pun kita sudah jadi galak, kosek-kosek bambu segala macam. Kita pancing dia punya ininya. Emosinya keluar galak. Oh tapi lu tahu. Nah cuman yang kasusnya Asok Engpang ini dia itu nggak tahu kalau anjingnya begitu. Jadi dia makanya dia suka peluk-peluk gitu kan. Nggak tahu ya di belakang pegawainya ya, suka ya. Apa ya namanya itu? Pukul lah. Bukan konfrontasi apa? Iya konfrontasi. Bukan konfrontasi. Ejakulasi. Provokasi. Iya. Kok ejakulasi? Kok ejakulasi? Provokasi ya kan. Jadi diprovokasi gitu tapi untungnya dia yang kena loh. Ya, untungnya pemiliknya yang kena. Lalu untungnya lagi nggak sampai parah. Bukan, memang sekujur tubuh, ya, tapi nggak sampai istilah meninggal atau apa gimana lah gitu loh. Nggak bisa itu tetap kita harus kita kalau mau rawat itu benar-benar kita arahkannya ke sana itu harus ke sana. Termasuk kalau kita punya kennel boy apa segala macam, ya kita harus mantau. Gitu ya. Ya, kita kata lu nggak boleh begitu, nggak jangan. Nanti suatu saat, itu memang benar harus. Tapi kalau dia begitu lagi, sorry lu, gua ganti. Lu nggak cocok dengan mereka. Passion lu tidak ada di sana. Ya, ya. Nanti kita harus ganti, kita harus turun tangan sendiri. Nah, ada saran nggak buat calon pemilik pitbull ya untuk biar pitbull jangan seperti itu gitu, jangan sampai menyerang kita. Kalau saran saya gini, pertama tuh kita harus kenalin karakter anjing dia dulu. Anjingnya itu agresif tidak. Begitu dia agresif itu harus kita redam. Bisa kita redam. Kita redamnya itu apa? Kita kasih koreksi. Oke. Lama-lama dia tahu, oh yang begini nggak boleh. Kalau kita mau main pukul, harus pukul-pukul. Jadi gini, kita ini harus sebagai di atasnya alfa. Kita saya bilangnya omega. Alfa itu bukan paling tinggi? Alfa paling tinggi. Di atasnya lagi saya anggapnya kita di atasnya alfa. Di atasnya alfa. Karena kalau kita masih sebagai alfa juga, sebagai sepantaran, kita kena. Tapi kalau kita sudah di atas dia, bahwa kita dia lebih leader, kita leader. Kita baru bisa sentak sekali dia harusnya, oke. Walaupun itu alpha, nah, itu pun dia, nah yang lain enggak, pasti ngikut. Nah, jadi gini, kalau yang gua tahu ya, sifat itu kan menurun, betul ya? Ya. Kalau itu anjing puas, ya. Nah, biasanya anakannya akan puas juga, betul? Ya. Ya. Nah, gimana kita mau tahu gitu ya? Kita mau beli anakan yang bukan buas tipenya kan beda kayak tadi gua datang kan ya itu anjing kan sebatas gonggong ya kalau gua pegang ada lu mungkin dia nggak gigit ya hanya sebatas alarm dog ya kan karena belum terprovokasi ya mungkin kalau gua lebih provokasi mungkin dia gigit ya tapi kalau gua ngasih tangan mungkin dia nggak apa-apa. Nah gimana caranya gitu loh supaya kita beli anjing para apa calon pemilik anjing pitbull ini supaya dapat yang benar supaya tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Ya kalau masalah itu kembali ke bibit bebek bobot ya. Kemudian sejalan dengan kita pelihara itu kita tetap harus pemberian koreksinya masukin ini aturan yang boleh dan yang tidak mereka itu akan ngerti dan mereka akan tahu. Kalau sudah agresif sekali ya mau nggak mau sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan di apa? Jangan diambil atau jangan dipiara. Oke. Itu di sisi calon pembeli. Ya. Tapi di sisi calon pembiak, kita juga mesti kasih informasi ke pembiak, apalagi pembiak pemula ya. Jangan sampai cuma karena mau cuan aja, udah tahu anjingnya galak, buas, di breeding terus. Ya kan? Atau kalau memang misalnya mau breeding, mesti kasih informasi ini anjing saya ini anjing buas nih. Anjing saya ini anjing tarung nih. Nah, gitu kalau ya. Bagi para pemula ya, Pak, banyak beberapa ada yang nanya. Om, saya pemula nih gini. Oh, ya udah nih. Berarti yang ini nggak cocok. Oh, jangan. Saya belum ada. Saya bilang gitu.
Om, nih saya udah piara begini nih. Oh, sebelumnya merah apa tipe gini? Oh, saya mau nyari yang aktif, yang buas. Udah pernah piara? Udah, oke. Baru saya lepas. Baru dilepas ya. Nah, oh Henry, kalau anjing ini terlepas dari anjing pitbull atau anjing apa ya, udah pernah gigit orang, menurut lo apakah itu akan dia mengulangi kembali? Biasanya iya. Biasanya iya? Biasanya iya. Karena dia ada kenikmatan tersendiri. Nah itu ya, sama sepikiran sama gua. Pasti ada kenikmatan sendiri. Itu ada kenikmatan sendiri. Kenikmatan sendiri, ya. Pasti. Karena setiap anjing yang namanya binatangnya ada taringnya, begitu dapat daging atau dapat dia nyium amis, digigit enak, pasti terus pasti ya. Dia bisa mengeluarkan, menyalurkan kemarahannya. Benar. Angry, angry-nya itu loh, apa? Angry bird. Angry bird. Ya, itu angry bird itu mungkin pada kalian pada nggak tahu ya, angry bird itu adalah suatu istilah untuk orang yang suka marah-marah. Bego lo. Angry bird. Nah, sama satu lagi saya rasa mungkin ya, mungkin ini mungkin saya nggak tahu ya, yang di tempat kasus kemarin. Mereka ini anjing tenaga besar ya? Banyak energinya. Jadi itu main itu harus terus main. Oh. Umbar aktivitasnya. Iya. Itu nggak cukup cuman sehari satu jam saja, oh nggak bisa. Cepet capek, cepet balik. Ya. Main. Jadi saya kalau saya ini main pagi main, siang saya umbar sebentar, sore main. Itu lama. Jadi memang kita habisin ngurasin tenaganya supaya nggak terlalu kependam, itu yang bisa menyebabkan dia bisa teng, apalagi yang kemarin saya dengar kasusnya udah banyak darah campuran ya. Oh iya, iya. Yang itu yang tipikal masing-masing karakternya itu udah nyampur, kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu, malah kadang gini loh, misalnya anjing Rottweiler kawin sama anjing Doberman, sifat Rottweiler seperti ini, Doberman seperti ini, tapi bisa jadi sifatnya itu ternyata menyimpang dari anjing lain, karena kan di atas Doberman atau Rottweiler ada turunan-turunan anjing lain. Betul ya? Betul. Jadi kita nggak bisa tebak kalau yang di sini kita tahu sebagai pembiak tahu oh, karakter dia seperti ini, yang ini seperti ini. Oke, safety. Kalau yang ini, saya ada satu itu EDBA. Awal ya memang ya buas. EDBA. Itu buasnya sama orang apa sama? Sama hewan. Orang dan sama hewan. Oh, bisa dua-duanya? Ya sekarang dia udah kita sering kasih koreksi. Lama-lama dia ngerti, tahu. Dan sudah terinfluence dengan yang lain karena kesini sih edukasi semua kebanyakan gitu. Ini anakannya, anaknya salah satu anakannya darah EDBA. Oh jadi ini dia. Ada EDBA. Iya. Tapi kalau udah kayak begini ya ada EDBA, ya, ada kemungkinan dia bisa jadi anjing tarung juga toh. Kalau dari kecil itu harus di makanya mesti di betul, terus. Betul. Ya kan? Jadi kalau mau piara anjing pitbull, anjing yang buas ya maksudnya yang galak, ya, yang powerful. Ya. Itu bukan sekedar hanya kasih makan doang ya. Tapi kita mesti punya knowledge, punya informasi, punya ilmu ya. Bagaimana cara membesarkannya, mendidiknya, melatihnya, mengenal karakter anjingnya. Mengenal karakternya apa. Ya. Lalu juga punya waktu untuk melakukan training. Touch dan feel kita itu perlu. Nah, itu ya. Itu juga ada waktu lagi untuk kita berinteraksi sama berinteraksi mereka langsung. Ya. Jadi kita mainin jadi supaya kedekatan gitu ya. Setiap hari saya ketemu anjing, setiap hari saya pegang. Tapi quality time-nya berapa lama? Quality time, ya. Udah datang pegang, tercatat, selesai. 5 menit, 5 menit. Kurang. Kurang ya. Nah, lalu juga ibarat dia, kita punya pisau yang tajam, ya. Ya. Bukannya karena kita sudah punya lama, kita sering pegang, kita bisa cucuk-cucuk begitu. Enggak juga, ya. Itu kalau kesenggol juga tetap berdarah. Nah, kalau punya anjing pitbull atau anjing yang lain yang powerful, tetap kita mesti mawas diri. Mesti bisa jaga-jaga, jangan menganggap remeh, ah nggak apa-apa, anjing gua aman. Ya, gua pernah kok, ya, anjing Rottweiler. Masuk aja Bob, masuk. Anjing gua enggak gigit. Ya kan? Begitu gua masuk pantat gua dicekot. Celana jeans baru beli, mahal 500.000, bolong. Iya kan? Tapi bele-bele bagus sih. Celana jeans yang bele-bele makin bagus, bolong-bolong lagi dicari. Itu belum ada model begitu kok. Kan gua keki ya kan. Jadi kayak gitu meremehkan gitu loh. Kita punya anjing galak, punya anjing kuat, mesti tetap kita jaga-jaga. Ya, waspada selalu. Bawa jalan di jalan pakai tali. Waspada selalu ya. Ah memang ada beberapa kayak kemarin gua bawa jalan sama Ko Handri tuh si Jenderal ya anjing black German Shepherd ya kan. Itu tanpa tali loh. Tapi tetap dia udah pantau gitu. Jadi bisa baca gerak-gerik oh anjing gua mau nyerang. Ya. Wah, ada baca lagi, wah ada kucing nih. Yeah. Misalnya dia nggak suka kucing, mesti kita buru-buru. Gitu. Waspada kita memang udah harus segala itu termasuk sekelilingnya kita lihat. Yeah. Oh, ada ini.
Kemudian kita baca nih gerak gerik dia, kita tahu cepat begini, wah ini ada sesuatu sambil kita harus cepetan, itu udah pasti. Iya. Daripada kita kecolongan, yeah, ya kita mendingan. Jadi waspadanya itu kita harus lebih begini. Ya, jadi buat calon pemilik ya, mesti mau beli mesti tahu breedernya yang bagus. Nah itulah gunanya stambum. Pedigree, kita bisa tahu bapak induknya siapa, bapak ini punya sifat apa, ya, itu kan bisa ditanya ya kok, ya, bisa dilacak ya. Nah ini misalnya kita mau piara buat adu ya, kita ya, cari yang benar-benar benar, jago adu. Betul. Kita mau cari yang pelacakan, kita mesti lihat bapak induknya yang jago pelacakan. Ya kalau yang baik, nah, bapak induknya baik, anjingnya show ya, dari anjing-anjing show gitu loh. Jadi jangan sembarangan, wih bagus nih, wih murah nih, gua beli gitu. Biasa kalau breeder yang berkualitas tuh nggak mungkin murah. Iya, cuman kadang-kadang mereka nyarinya taunya mau cari ini, wah mahal kali ya. Akhirnya ya kendalanya seperti itu ya, memang ada harga, ada kualitas ya, itu memang tidak. Sekarang pipul di harga berapa kok pasaran tuh? Nah lu biasa jual di harga berapa? Pasaran kalau papis anak kan sekitar 5-7 juta ya? 5-7 anak. Iya, iya. Nah sekarang yang gak ada anak? Anak kan belum, lagi disiapin. Lagi siapin. Nah katanya Pak Henry punya pipul yang pintar. Ya ada yang patuh ya, yang patuh nanti saya kasih lihat dia BOB itu kita bisa gitu loh, ajarin ke mereka sampai mereka bisa. Coba ya, ya. Ini bloodline nya apa kok? Bloodline nya sama UKC. UKC ya, bloodline nya dari Aramir. Aramir belum ada dia. Jadi dulu si dari Sorel ya. Sorel awal itu Sorel yang belum masuk hari. Oh ya. Kan deh kok suruh gigit sih pun kan. Cep. Hey. Slow. 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 Oke, goodbye. Nah ini bisa gitu. Kita train, latih mereka untuk patuh sebenarnya bisa. Bisa. Nah, oh, ini banyak yang komplain, banyak ya. Netizen banyak yang komen ya. Ya. Jahat amat sih rantainya tebal gitu. Ini sebenarnya bukan gaya-gayaan. Kalau saya ngambil safety, saya udah beberapa kali pakai yang biasa, mau yang lumayanan, yang stainless, itu putus. Betul. Kecuali saya pakai benar-benar stainless murni ya. Ada yang kecil-kecil pun, dia yang ukuran 4, ukuran 6, itu safety. Saya kebenaran yang pakai yang ini karena memang dia tenaga lumayan. Ini diras mati ya? Enggak, yang ininya nih tuh. Oh ya, itu enggak. Mati. Sambungannya pakai ini. Nah, apakah dia nggak keberatan dengan rantai yang berat gitu? Kalau ini sih masih kecil, kan ada yang pakai yang lebih gede lagi. Oh, yang gede ada. Nah. Ya, itu dia buat ngejadiin body biasanya. Buat jadiin body? Jadiin body. Sebenarnya kalau dibilang keberatan. Kalau mau udah segini, sebenarnya kalau mau saya mau jadiin body, dia harus lebih gede-gede lagi. Lebih gede. Tapi kan saya nggak. Ya. Jadi sesuai untuk ini. Jadi bukan... Nah, kalau memang ada yang, wih, biar tongkrongannya bagus gitu kan. Oh, rantainya juga gede, serem. Harus udah serem gitu kan, ya itu kalau ini ya memang saya harus pakai gini kan, pakai rantai biasa ya putus terus. Ini udah mulai mangap kok, mulai nganggap. Oh, tuh lihat tuh ini mulai mangap, mulai nganggap lama-lama dia bikin kebetot mikir nanggap ya, lihat ya, tanam ya, akhirnya ya. Saya nggak mau pakai di sini lagi, sebenarnya bisa kebuka lagi. Jadi bukan kayak saya, lebih prefer safety ya. Nah kalau ini umur berapa dia? Umur 6
6 tahun? 6 tahun. Buset, masih kelihatan muda. Keren itu, dijual gak nih? Enggak. Ditawar 20 juta gak dijual? Enggak. Kenapa? Ini buat pejantan? Ini buat pejantan. Nah, jadi kalau misalnya mau beli anjing, anak anjing, ya. Pertama kita bisa minta lihat, kasih induknya dulu ya. Iya. Kita lihat induknya dong, ya kan? Karena sifat itu nurun banget dari induk ya kok. Betul. Udah lihat induknya, karakternya gimana, agresif apa enggak, bisa dikontrol apa enggak, baru lihat pejantannya. Nah itu menyempurnakan ya. Menyempurnakan. Jadi kalau pejantannya istilahnya bagus, anatomi bagus, sifatnya juga bagus, nah itu lebih oke lagi. Jadi yang dari baik sama baik aja belum tentu hasilnya baik. Belum tentu. Apalagi kalau misalnya anjingnya belaksatan, agresif ya, gak kekontrol, udah pasti biasanya yang jelek itu dominan ya. Dominan. Jadi tetap lah kita harus tetap kontrol terus. Iya, harus dikontrol terus. Makanya itu, ini rantai besar itu bukannya dia menyiksa dia, nggak bikin dia kesakitan. Apalagi buat dikalungin 3 kilo, gua rasa juga kuat ya kok. Kuat. Karena leher pitbull itu memang kuat. Kuat. Ya, jadi buat yang mau pelihara pitbull, pelajari dulu. Jangan sekan-sekan untuk bertanya ya. Nanti bisa konsultasi juga sama Pak Hendro. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ada WhatsApp-nya, main Instagram-nya. Ada WhatsApp-nya, IG-nya ada. IG juga ada ya. Ya, jadi nanti yang mau kepo-kepoin bisa langsung ke Pak Hendro. Oke? Okay? Bye-bye.